Tabibnya? Eh, ini dia ini mantan pasien saya. Dia waktu giginya keselio kalau salah ya? Yeah. Ke saya. Terus dia pernah gerahamnya salah bantal ya, ke saya juga. Ini saya akan membuktikan. Walaupun saya sebagai manajer, tapi saya juga bisa mengobati sebagai tabib. Gimana caranya? Nanti menangani bukan saya, tapi anak buah saya. Saya turunin ilmunya, saya buktikan kalau saya bisa menyembuhkan. Bagaimana caranya? Gini aja Pak, Bapak duduk di bangku. Ini bangku modern Pak, saya belinya mahal banget Pak. Bisa memijit sendiri otomatis Pak. Silakan Bapak duduk Pak. Saya duduk di mana? Duduk di sini. Saya akan membuktikan kalau saya juga bisa mengobati Pak. Udah siap Pak, saya pencet tombolnya nih Pak. Gimana? Ini bangku kurang ajar. Ini pengobatan modern. Bagaimana modern? Bagaimana muka saya diraup-raup? Ini tergantung bagaimana kebaikan Bapak di muka bumi. Kalau Bapak kebaikannya enggak bagus, dia mukulnya kenceng. Sini, Pak. Bapak kalau saya yang duduk beda. Coba Pak. Ya saya beda, amal saya kan baik. Saya yang duduk sini. Enggak percaya kan? Iya, coba. Saya pencet dulu ya. Saya mau catatannya mana tuh? Gak ada apa-apa kan? Kan saya gitu loh. Kenapa? Lu jangan begitu. Lu jangan begitu. Om, di sini anginnya sejuk banget ya Om. Coba Om kayak gini deh Om, di sini Om. Ntar, bukan kayak film Titanic, gua kayak ketempelan. Ayo coba lagi. Adik-adik. Lagi. Pegangannya kenceng, ada polisi di depan. Lu lagi ngocek. Itu sepertinya si Jaka. Jaka! Kok di laut ada gurita lansia? Berang aja, berang. Pakai ban, berang. Nyebur, langsung nyebur. Pakai ban, nyebur. Wah, enak donat kocok. Ya. Lampung gua donat kocok. Pakai ban dong, pakai ban berang. Ya. Langsung loncat. Loncat. Gue loncat gitu, iya. Pala gue retak. Kan ceritanya. Ceritanya. Jaka. Ah, tolong, ada buaya condet. Ada orang berenang. Hah? Orang berenang. Kirain buaya condet. Lu kalau bilang, ada buaya condet, bini gue nonton. Emang bener. Berang. Ayo duduk, kita tarik, duduk kaki di atas. Kaki nah kayak naik di itu dia. Naik. Jangan. Ih, Bang Opi kesian banget deh tua dikerjain. Tarik terus. Terus. Yang bener dong. Cantika suka nonton lo anak gue. Makanya dudukan jangan digini. Emang kalau lagi nonton gimana sih ngomongnya? Kalau lagi nonton, Cantika nonton apa? Itu dagelan oke. Oh. Emang siapa yang main? Ayah gue. Terus? Yang mana? Kata temennya gimana? Yang mana ayahnya? Itu yang... Makanya Jaka. Ya. Kamu saya ajak ke sini naik kapal saya. Ya. Ada saya takut di rumah. Ada apaan? Ada setan. Padahal keluarga dia sendiri tuh. Aku bingung. Rumahnya besar, tapi dia malah mau tinggal di kapal. Ciri-ciri setan yang lo temuin bagaimana, Bos? Ih, pokoknya setiap gua ngaca, dah kayak gitu dah. Ya lo dong berarti. Gak tau ciri-ciri. Ngaca. Kayaknya ciri, pokoknya ciri-cirinya dah. Iya, ada ciri-cirinya gimana? Cantik gak setannya atau gak buruk gak? Orang gak kelihatan, orang gak... Film Jumat tuh! Nah, ciri-cirinya.
Pokoknya jangan sampai dah kita ketemu dah. Ya. Kalau sampai kita ketemu itu Tapi ciri-cirinya bagaimana maksudnya setannya apa gitu bro, apa gimana? Dan kurang ajar ya. Bos. Hah? Colak-colak pipi bos. Enggak mau nyolek pipi lu. Suka sama bos. Suka sama bos positif. Gue nyolek pipi lu. Lu sangka gue laki sembarangan. Lagi ngobrol aja gak usah megang-megang dong. Yang megang pipi. Kok jadi berantem kan lagi cerita. Emang suka megang-megang. Main jorokin aja lu orang tua. Siapa yang jorokin? Sembarangan ya. Gini. Apa? Kamu. Sampai gini. Ini saya. Enak aja. Itu mau belakangnya si Mimin. Lo ya?